السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن نصره وواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang mulia saudara pengerusi majlis, yang berbahagia Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Al-Fadil Ustaz Idris Ahmad selaku Timbalan Ketua Pemuda PAS Pusat, saudara timbalan yang dipertua PAS Kawasan Gombak, saf-saf pimpinan dan ahli-ahli jawatan kuasa PAS di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, taha, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. صدق الله العظيم. طه، tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk menyusahkan atau untuk menanggung kesusahan, kecualilah untuk memberi peringatan dan pengajaran bagi mereka yang takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia diturunkan dari pencipta langit dan bumi yang kedudukannya maha tinggi dan maha agung. Sadaqallahul azim. Para hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan yang diberikan pada malam ini, maka antara tugas dan tanggungjawab sebagai mukmin muslim yang menyahut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, untuk kita hadapi, untuk kita menerima sebagai suatu tanggungjawab dan kewajipan, merealisasikan bahawa Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyusahkan umat manusia. Walaupun terdapat di dalam ajaran-ajaran Al-Quranul Karim itu perkara-perkara yang di luar daripada kemampuan manusia untuk berfikir, walaupun terdapat di dalam Al-Quranul Karim itu sebahagiannya perkara-perkara yang memang bercanggah dengan kehendak nafsu dan syahwat manusia, walaupun terdapat di dalam Al-Quranul Karim itu perkara-perkara yang tak dapat dijangkau oleh pemikiran dan panca indera manusia, semuanya itu tidaklah memberi makna bahawa datangnya Al-Quranul Karim untuk menyusahkan manusia.
Allah menegaskan illa tadhkiratan liman yakhsha, kecualilah merupakan suatu peringatan, suatu pengajaran dan suatu panduan bagi mereka yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebut sebagai liman yakhsha, mereka yang takutkan Allah Subhanahu wa taala sudah tentulah memberi makna dan memberi gambaran kepada kita sesuatu yang tidak dapat nak dijangkau oleh panca indera kita biasa, dengan penglihatan, dengan pendengaran dan dengan apa yang ada kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung itu. Tetapi kita semua beriman, kita beriman dengan benda-benda yang sam'iyat, yang boleh hanya didengar daripada wahyu, yang didengar daripada sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kita tak dapat lihat, tak dapat tengok, tak dapat sentuh, namun kita tetap beriman. Kedudukan dan ketinggian seseorang mukmin yang dapat menjangkau kepada suatu kedudukan yang di luar daripada keterbatasan ilmu biasa yang ada pada manusia, meletakkan kedudukan di mana keunggulan dan kehebatan Al-Quranul Karim, wahyu Allah. Ketinggian dan keagungan ini juga tidak mungkin dapat dijangkau oleh kemampuan pemikiran dan akal manusia, ilmu manusia yang sedikit cuma. Wa ma utitu min